Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yunus Motor Channel. Oke, kali ini di depan saya ada Honda CB150R ya. Motor ini ada masalah pada bagian mesinnya. Mesinnya itu bunyi kasar banget ya, atau kletek-kletek. Untuk lebih jelasnya coba kita nyalain motornya ya. Oke, ini suaranya kletek-kletek ya, kasar banget ini. Ini kalau digas tambah banter ini. Kalau digas suaranya tambah kenceng ya. Ini prediksi saya kemungkinan ada dua penyebab ya. Yang pertama kemungkinan antara rantai kampretnya yang udah kendor atau molor. Untuk yang kedua, setelan tensioner kamrat ini. Oke, yuk langsung aja kita cari tahu permasalahannya apa. Oke, ya, langkah pertama kita cek dulu ya tensioner kampratnya nih. Ini kita buka baut L nih ya, L5 ini. Kita cek pakai obeng min ya. Ini caranya kita putar ke kiri ya. Coba obengnya kita putar ke kiri ya. Coba kalau putar kiri gini halus ya suaranya ya. Beda sama yang tadi ya. Beda sama yang tadi ya. Tadi kan tek 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 kayak itu. Sekarang suaranya udah halus. Soalnya ini saya putar ke kiri kan tensioner kamrat ini nonjok ke dalam. Ini kan neken rantai kamrat. Tapi ini udah maksimal ya tuh. Gerak lagi, berarti kan ini kena getaran rantai kamrat yang udah molor. Ini balik lagi ke atas tensionernya, soalnya ini udah maksimal tekan ya. Itu buktinya ini gerak-gerak ya, jadi suaranya kasar lagi. Ini kalau digas kasar lagi nih, tuh bunyi lagi. Kita balikin lagi, nanti digas bunyi lagi kayak gini. Ini penyebabnya rantai kamrat udah molor atau kendur, sehingga tensioner kamrat ini udah nggak bisa neken kamrat, sehingga kamrat muternya itu gini bergelombang ya, tek 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 kayak gitu. Oke, untuk masalah seperti ini paling aman ya, kalau paling aman ganti rantai kampratnya. Tapi kalau mau diagalin lewat tensioner kamprat ini bisa ditambahin las ya ujung tensioner ini, tapi saya sarankan lebih baik menggunakan cara yang aman ya, yaitu mengganti rantai kamprat. Soalnya kan ini tergolong mesin yang baru ya, atau DOAC. Jadi kalau diakal-akalin takutnya nanti malah berefek ke part-part yang lainnya. Ini kalau solusi saya masalah kayak gini, kita ganti rantai kampratnya biar suaranya harus seperti semula. Jadi selanjutnya kita bongkar ya. Oke ya, kita topin dulu ya. Ya, ya udah top tuh ya. Bukan ada T ya. Bukan T miring kecil itu, ada stripnya ya. Terus di atas kayak gini nih. Nah, udah kelihatan ya. Kalau dari sisi sini, ini kan yang in, ini ada garisnya ya, ada tulisannya in, yang ini x. Ini garisnya lurus ya, garis lurus ini sejajar sama bibir ini, bibir head ini. Nah, ini kan ada garisnya, garisnya sejajar. Di sini juga ini ada garisnya lurus sejajar ya, dan sampai miring kalau di center dari sini tuh. Tuh kelihatan kan tuh garisnya sejajar ya.
sejajar. Oke, setelah kita topin, kita bongkar ya. Ada tanda top ya, ini garis ini lurus sama ini tanda ini ya, di mesin segitiga ini lurus. Nah, sini ada tulisan T ya, tuh T miring ini kan ada stripnya, terus lurus garis ini sama sini. Di sini juga ya, sini juga lurus tuh garisnya, yang bawah lurus, yang X yang in juga lurus garis ya, sama bibir head ini. Oke, setelah kita pastikan topnya, selanjutnya kita bongkar ininya dulu. Oke ya, setelahnya kita lepas dulu, kita cek ya tensionernya masih main atau enggak. Tuh masih bagus banget ya, ini enggak ada masalah ya. Ini pakai tracker nomor 3 ini. Ya, sekarang kita buka ini. Ini pengaman keheteng ya. Oke, ya, ini kita buka satu ya, yang in aja. Soalnya kalau nggak dibuka nanti ngelepasnya ini susah, atau masangnya juga susah, nggak bisa. Ini harus buka salah satu. Ya, kita lepas sekarang. Oke, udah terlepas ya rantai kamratnya. Selanjutnya kita pasang yang baru. Ini ya, kita ganti yang baru. Ini original ya. Coba kita bandingkan sama yang lama ya, panjangnya ya. Yang barunya ya. Kita bandingkan sama yang lamanya. Tuh yang lamanya ya udah nekuk-nekuk kayak gini ya. Jadi ini udah rusak kalau nekuk-nekuk kayak ini. Oh, di atas sama ya, kita lurusin gini tuh, selisihnya kelihatan ya, tuh lumayan panjang ya selisihnya, berarti emang udah saatnya ganti nih, udah melar. Soalnya kalau kita akalin tensionernya nih, atau ini ditambahin baut panjang, bisa ya, bisa halus, tapi nanti takut efeknya jangka panjangnya ada yang aus bagian noken atau ini setelan tensioner ini, biasanya pada kemakan kalau ini nekennya terlalu kuat. Jadi ini paling aman ya ganti yang baru ya. Oke, selanjutnya kita pasang.
Ini tadi topnya belum saya rubah ya. Topnya ini lurus. Ini ada sepi ya. Sepi magnet ini lurus sama titik ini loh. Ini segaris. Kalau ini segaris, topnya itu belum geser. Jadi kita nggak usah masang magnet dulu, nggak apa-apa kita pasang rantai ketengnya. Selama ini belum geser ya, masih top. Oke, kita pasang yang X dulu ya. Kita pasang yang X dulu. Seperti tadi ya, kita sejajarin sama burungnya. Nah ini garisnya ini kan sejajar. Tuh, garisnya ini sejajar ya, yang bawah itu. Kalau dari sini lurus, kalau dari sini sejajar sama bibir ini ya. Terus selanjutnya kita pasang yang ini nih ya. Ini posisinya begini. Nah ini kan ada garisnya ini. Garis lurus ini nanti sejajar sama bibir ini. Dan lurus sama yang X ini juga ya. Kita pasang di sini. Kalau belum lurus begini kan, ini masih ke bawah ya arahnya. Kita ke atasin ini. Lihat satu mata aja. Tuh langsung lurus kan. Nah. Tuh langsung pas ya. Tuh. Nah, itu. Garisnya itu kan lurus sama bibir ya. Tuh. Terus di sini sepi ini lurus sama titik ini. Nanti kita pasang magnetnya ya, kita pastikan kalau topnya ini pas di titik tengah ini juga. Sebelum ini kita kencengin semua, nanti kita pasang dulu magnetnya ya, untuk memastikan topnya itu enggak geser. Oke ya, kita pasang magnetnya ya sekarang. Oke, kita pastikan dulu topnya ya. Nah, ini kan ada garis ya. Tuh garis ini kelihatan ya. Ini kan lurus, sejajar. Tadi kan lurus juga sama sepi ini dah. Di sepi ini lurus, sejajar ya. Terus di sini juga. Tuh garisnya itu sejajar ya itu. Sejajar sama bibir head. Yang di X juga. Tuh lurus ya, yang di X. Dari sini kelihatan ya. Tuh. Nah, itu lurus banget ya. Garisnya sejajar sama bibir head. Oke, kalau udah top gini tinggal pasang aja ya semuanya. Tinggal kita rakit lagi. Apa tempatnya? Selanjutnya kita pasang setelan kampretnya ya, atau tensionernya. Sebelumnya kita putar dulu kanan biar ini mentok ya. Kita pasang. Oke, jangan lupa kita lepas lagi ya tadi kancingnya. Kita putar ke kiri ya, biar nonjok kepalanya. Udah ya, udah kenceng kampretnya sekarang, udah kenceng nih. Selanjutnya kita pasang ini tahanan rantai ya, rantai gatal. Ini fungsinya buat pengaman rantai ya, pengaman rantai kampret ini ya, biar nggak loncat atau nggak mudah lepas. Oke ya, kita tes dulu ya puterannya ya sebelum kita pasang semuanya. Jadi kita pastikan semuanya benar ya.
kita cek lagi ya. Kita cek sekali lagi sebelum kita pasang, ini topnya udah pas ya. Ini T di sini lurus garis dengan tanda ini. Untuk yang di sini nongnya ini lurus ya, yang in. Terus yang X juga lurus nih, segaris ya. Garis di bibirnya head nih. Oke, ini selanjutnya kita pasang penutupnya ya. Ini ya udah selesai ya. Suaranya sekarang harus buat ya. Suara yang letek-letek tadi langsung hilang ya. Kita deketin ya. Coba kita gas-gas ya. Oke, langsung halus banget ya suaranya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.